Ih, siapa imam malam ini? Buset ini. Ih, speed sambil lagi. Kakek ini mau cepat selesai ini dia ini. Ini cepat, tapi bikin alam. Eh, ana dengar lagi cari-cari imam-imam yang cepat. Masya Allah. Sudah hampir pertengahan Ramadan begini masih cari-cari imam yang speed sambilan. Dalam sholat tarawih itu yang dicari adalah bagaimana kekhusyuan kita dapatkan. Bukan cepat selesai. Melaksanakan satu ibadah itu bukan bagaimana cepat selesai dari ibadah tersebut. Tapi bagaimana supaya ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah SWT. Apalagi sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan jaminannya janji dari Nabi luar biasa. Man qoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri di malam dari bulan suci Ramadan salat tarawih karena dorongan keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kalau cuma cari speed sambilan cepat selesai, bahaya, jangan sampai Allah justru tidak mengampuni dosa yang telah berlalu. Nauzubillah. Barakallahu fiik.